Selamat malam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Widya Kusuma. Senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Suhu, Romo, Ramani, para kalian Namita Buddhist Channel yang ada di Zoom maupun YouTube. Pada malam hari ini, kita akan mengikuti sebuah dhamma kelas dengan judul Kita Adalah Buddha. Pada malam hari ini, saya tidak sendiri. Widya akan ditemani oleh Sis Meta, dan juga Romo Jeffrey. Ya, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, memulai sesi ini, kita berharap teman-teman kalian minta semua untuk bisa subscribe di YouTube dan juga follow di IG channel kita, Buddhist Channel. Silakan, Bapak Ibu. Baik, kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini slide-nya boleh dimajukan, Sis Meta. Terima kasih. Ya, pada malam hari ini Romo Jeffrey Lee yang di fotonya ini keren sekali. Ya, beliau ternyata adalah pandita MBI DKI 2009 sampai dengan sekarang. beliau juga menjadi asmen meditasi twim dari 2019 hingga sekarang. Ketua Pandita MBI DKI 2013 sampai dengan 2017 ya. Lalu beliau juga memiliki kualifikasi sebagai seorang financial planner. Jadi kita bisa nanya-nanya nih nanti sama Romo tentang gimana nih merencanakan keuangan gitu ya Romo ya. Lalu konsultan para psikologi. Ya, selain itu beliau juga menjadi konsultan Pak Tzu. Lalu beliau juga konsultan Tuncia Nah, dengan keahlian dan skill yang dimiliki oleh Romo Malam hari ini kita beruntung sekali bisa berinteraksi dan mendapatkan sharing dhamma dari Romo Jeffili. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Romo. Silakan, Romo. Oke, okay. terima kasih, Widya. Suara saya bisa didengar. Bisa, Romo. Oke, okay. pertama-tama saya mengucapkan salam dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Budaya. Oke. Okay. Tema pada malam hari ini yang saya pilih adalah kita adalah Buddha. Setiap manusia tentunya ingin bahagia dan damai. Ya. Bila kita bisa bahagia dan damai, maka kita bisa membagi kebahagiaan dan kedamaian kita kepada orang-orang lain. Pada saat kita bisa bahagia dan damai, kita bisa berbagi kepada keluarga kita. Keluarga kita pun akan merasakan kebahagiaannya. Ketika keluarga kita bahagia dan damai, kita bisa berbagi kebahagiaan ini, kedamaian ini, kepada lingkungan sekitar kita. Lalu, secara skop yang lebih besar, kita bisa berbagi kebahagiaan dan kedamaian ini kepada kota kita. Negara kita dan dunia jadi, tanpa mempunyai kebahagiaan dan kedamaian, kita tidak mungkin bisa berbagi kebahagiaan dan kedamaian itu kepada orang lain. Kehidupan ada dua sisi: sisi mengerikan dan sisi menakjubkan. Berarti meditasi, ber berarti berlatih. Untuk bersentuhan dengan kedua aspek itu, yaitu aspek yang mengerikan dan menakjubkan, banyak orang berpikir saat meditasi kita harus uh, serius, wajahnya ditekuk delapan seperti itu. Padahal, pada saat kita meditasi, kemajuan kita akan menjadi lebih cepat, lebih signifikan bila kita. Bisa tersenyum pada saat meditasi. Coba uh, ibu, bapak, teman-teman lihat Buddha Rupang. Buddha Rupang mukanya tidak ada yang ditekuk delapan. Buddha Rupang atau Rupang Bodhisattva. Lihat Rupang dari Sang Buddha. Mukanya adem, tersenyum. Coba kita lihat Rupang dari Bodhisattva. Ambil contoh konsen Pusa. Kita lihat Rupang dari konsen Pusa. Tidak ada wajahnya yang ditekuk delapan wajahnya semua tersenyum. Jadi dengan tersenyum, pada saat kita tersenyum, pada saat kita meditasi dan tersenyum, maka kemajuan meditasi kita akan menjadi semakin besar. Dalam runa suta, runa ya, R-U-N-N-A. Dalam runa suta, sang bagawa, sang bagawa berbicara kepada para murid-muridnya, kepada para biku, nah ini suta ini saat itu hanya untuk biku sang bagawa berkata tertawa terbahak-bahak adalah kekanak-kanakan makanya kita jarang melihat seorang anggota sangga yang tertawanya sampai uh, terpingkal-pingkal sampai ke sampai kelihatan gigi Lalu Sang Bagawa mengatakan, ketika kita berbahagia dalam dharma, tersenyumlah secara sadar. Tersenyumlah secara sadar. Jadi kita bisa tersenyum saat kita sadar, kita bisa tersenyum saat meditasi. Itulah yang membuat saya tertarik dengan meditasi twin. Karena, pada saat saya pertama kali ikut meditasi twin, para peserta saat itu saya masih seorang peserta tahun 2018, saya belum menjadi asmen. Saat itu meditasi ini harus tersenyum, bahkan saya ingat mentor meditasi saya saat itu sis Brenda meminta kami para peserta untuk selfie. Saat itu masih offline, belum online. Jam 8 mulai, selesai jam 8.15 mulai, selesai jam 4 sore. Setiap peserta disuruh selfie. Cekrek. Setelah selesai jam 4 disuruh selfie lagi. Dan kami para peserta diminta untuk membandingkan kedua foto itu. Foto pertama yang belum tersenyum dan foto berikut jam 4 sore setelah tersenyum. Dan apa yang terjadi? Foto di pagi hari itu seperti lampunya kurang terang, agak gelap. Foto jam 4 sore, muka para peserta itu cerah sekali. Kenapa bisa cerah? Karena selama meditasi, mereka harus tersenyum. Jadi kalau mereka meditasi 30 menit, mereka akan tersenyum 30 menit. Ketika mereka meditasi satu jam, mereka harus tersenyum selama satu jam. Jadi, Tersenyumlah saat meditasi. Saya tertarik dengan meditasi Twin ten, karena meditasi ini mengajarkan tersenyum. Karena jauh sebelum saya mengenal meditasi ini, saya punya satu buku favorit. Sampai saat ini, buku ini, buku Non Dharma, merupakan buku favorit saya. Judulnya adalah "How to Win Friends and Influence People". Bagaimana? mendapatkan teman dan mempengaruhi orang lain. Penulisnya adalah seorang Amerika, penulis terkenal yang bernama Dale Carnegie. Mr. Dale Carnegie mengatakan, ketika kita tersenyum, kita akan membuat orang menjadi lebih kaya. Orang yang kita senyumi menjadi lebih kaya. Pengertian kaya di sini, quote and quote. Kaya maksudnya dia akan bahagia, dia akan happy dengan senyuman kita. Dan senyuman itu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Kalau kita memberi sesuatu benda, maka benda itu akan berkurang. Tetapi, ketika kita memberikan senyuman, senyuman itu malah akan memperkaya kita. Pada saat kita tersenyum, ada satu hormon di tubuh kita yang keluar. Hormon ini hanya keluar pada saat seseorang tersenyum atau berolahraga. Hormon ini disebut beta endorfin. Hormon beta endorfin fungsinya adalah untuk mengeliminasi stres atau untuk mereduksi stres. Jadi, orang yang stresnya tidak begitu berat dengan sering tersenyum maka stresnya akan lenyap dan bagi orang yang stresnya berat maka stresnya akan tereduksi ter menjadi berkurang. Coba Bapak Ibu saudara-saudari nanti setelah sharing dharma ini selesai lihat ke cermin dan Bapak Ibu bisa tersenyum. Pada saat Bapak tersenyum Anda akan terlihat lebih ganteng. Dan pada saat Anda tersenyum bagi wanita anda akan terlihat lebih cantik. Contoh sekarang Widya. Ketika dia tidak tersenyum dengan sekarang tersenyum, wow, beda banget. Sekarang tersenyum, bikinnya nampak, kecantikannya tampak. Dan senyum itu, merilekskan ratusan otot di wajah kita. Dan juga sistem syaraf. Bahkan, orang-orang dulu bilang, Bila Anda tidak bisa tersenyum, jangan menjadi pedagang. Jangan menjadi seorang sales person marketing. Pedagang dan bagian marketing harus bisa tersenyum. Kalau tidak bisa tersenyum, berarti pekerjaan ini tidak cocok dengan Anda. Senyum juga bisa menciptakan surga. Dikala kita masih hidup, bukan saat kita sudah meninggal, ada sebuah kisah Zen, ada sebuah kisah Zen, ada seorang jenderal, seorang jenderal datang ke sebuah kuil Zen dan mendengar Master Zen berceramah. Master Zen itu mengatakan, "Kita harus bisa menciptakan surga." Selagi kita masih hidup. Lalu tiba-tiba. Ada seseorang yang memotong pembicaraan. Yang menginterupsi pembicaraan Mas itu. Aduh. Teori banget. Bagaimana mungkin. Kita bisa menciptakan surga. Dan neraka. Di saat kita masih hidup. Omong oh, kosong. Mas itu berhenti sejenak. Senyum dan dia tanya "Siapa Anda?" Lalu orang itu berkata, "Saya adalah Mr. X, X, uh, XYZ." "Oke, okay. apa pekerjaan Anda?" "Saya seorang jenderal." Lalu Mr. lalu Master Zen ini sambil agak apa ya, seperti merendahkan, "Jenderal tampak seperti kamu jenderal" tidak cocok. Tampang seperti kamu lebih cocok jadi security, bukan seorang jenderal. Wah. Seorang jenderal dihina seperti itu, langsung dia marah. Dia cabut samurainya, kalau kalau di Jepang memakai samurai. Dia cabut samurainya. Kurang ajar. Master kubunuh kau. Terus si master itu dengan tenang berkata, eh tunggu, tunggu tunggu tadi ketika saya mengatakan kita bisa menciptakan surga dan neraka di saat kita masih hidup Anda mengatakan bullshit omong kosong sekarang terbukti ketika Anda sedang marah saat ini Anda mengeluarkan samurai Anda dan Anda mau membunuh saya berarti Anda sedang menciptakan neraka pada saat ini juga jadi neraka bisa diciptakan pada saat ini bukan setelah Anda meninggal. Wow, si jenderal ini orang yang bisa menjadi jenderal pastinya pendidikannya tinggi kan. Lalu dia masukkan kembali uh, samurainya, lalu dia beranjari maaf, maaf jenderal, maaf. Lalu dia dia tersenyum, maaf jenderal, saya hilaf. Lalu Mas jadi berkata sambil tersenyum, Jenderal, ketika anda bisa minta maaf saat ini, ketika anda minta maaf dan anda tersenyum, berarti anda sedang menciptakan surga di dalam hidup ini. Ya. Jadi surga dan neraka bisa diciptakan pada saat kita masih hidup, bukan bukan setelah kita meninggal. Kalau kita tidak bisa menciptakan surga pada saat kita masih hidup. Bagaimana mungkin kita menciptakan surga setelah kita meninggal? Omong kosong. Jadi bapak ibu teman, teman teman semua coba kita dari sekarang belajar menciptakan surga pada saat kita masih hidup karena surga itu bisa diperoleh saat ini ketika kita masih bernafas. Ya, walaupun kehidupan kita kelas. Kita tetap harus belajar untuk tetap tersenyum, karena pada saat kita tersenyum, orang tidak mengetahui apakah kita ini sedang menderita atau tidak. Ingat, loh, orang-orang di luar sana tidak suka mendengar keluhan kita. Kalau Anda seorang marketing dan Anda setiap kali ketemu calon pembeli Anda, Anda berkeluh kesah menceritakan masalah Anda, maka calon-calon pembeli pasti akan tidak suka dan kabur. Tidak akan membeli. Tetapi ketika kita tersenyum, calon-calon pembeli kita tidak mengetahui apakah saat ini kita sedang bermasalah atau tidak. Jadi keep smiling. Olahraga saya adalah berenang. Saya rutin berolahraga karena saya tahu dengan bobot seperti ini, kalau saya tidak mau berenang, segala macam penyakit akan datang kepada saya, dan saya tidak mau satu hari saya hanya bergantung kepada anak-anak dan istri. Saya tetap mau, saya harus sehat. Karena saya mau sehat, ada harga yang harus dibayar, yaitu saya mau capek. Banyak orang tidak mau olahraga, walaupun sudah difonis oleh dokter, ada sakit diabetes, ada sakit jantung, tapi diminta untuk olahraga sulit sekali. Beruntung, saya, uh, untuk hal ini, saya sudah tercerahkan. Sebelum saya kena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan manusia. Saya sudah sadar dan saya saya berolahraga. Olahraga saya adalah berenang. Saya bisa berenang seminggu 3 sampai 4 kali. Pada saat saya datang ke kolam berenang, orang-orang begitu sampai ke kolam berenang nyemplung berenang. Saya tidak. Begitu sampai di kolam berenang, saya berjalan mengitari kolam berenang selama 20 sampai 25 menit. Dan apa yang saya lakukan pada saat saya berjalan mengitari kolam berenang, pribasa mengatakan sambil menyelam minum air. Ketika saya berjalan, saya melakukan walking meditation. Jadi, pada saat sebelum olahraga utama saya berenang, nyemplung ke dalam kolam, saya bisa bermeditasi. Saya melakukan walking meditation. Jadi saya berjalan mengelilingi kolam berenang. Selama 20, kadang-kadang 25 menit, maksimal 30 menit, saya tersenyum. Saya tersenyum dan saya berjalan melakukan walking meditation. Ingat ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, yang namanya walking meditation bukan harus berjalannya seperti kura-kura, uh, kaki diangkat perlahan, ditaruh, diangkat perlahan, ditaruh. Walking meditation bisa dilakukan dengan gerakan cepat, seperti kita berjalan ketika kita parkir mobil di tempat parkiran kita mau ke kantor, jalannya kan seperti itu, tidak lambat. Jadi walking meditation bisa dilakukan seperti itu. Saya berjalan sambil fokus kepada langkah 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 saya ketika. Kaki kanan melangkah ke depan, saya sadari saya sedang melangkah. Kaki kiri maju ke depan, saya sadari sedang melangkah, dan apa yang saya lakukan, saya tetap tersenyum. Jadi, pada saat saya melakukan walking meditation, saya tersenyum. Pada saat saya melakukan sitting meditation, saya tersenyum. Romo luar biasa, ini Romo. Jadi, saya melihatnya seperti menyelam sambil minum air ya Romo. Olahraga iya, meditasi iya, ya. senyum juga betul. iya. Wah. Betul. betul, betul. Ya. eh uh, berkat senyum, orang-orang tertipu dengan usia saya. Usia saya tahun ini sudah 60 tahun. Tapi orang bilang tidak seperti 60 tahun, seperti 59 setengah. <laughs> Kortingnya kok dikit banget, Romo. Oke. Okay. Ya. Okay. Jadi saya bisa berolahraga, saya bisa bermeditasi. Ini manfaatnya. Banyak orang, banyak umat Buddha yang tidak sadar. Kalau jalan pagi, jalan saja. Terus setelah berjalan 25 menit kurang lebih, saya warming up, senam-senam warming up, stretching 10 menit, lalu saya masuk ke kolam berenang, dan saya berenang kurang lebih 35 menit non-stop. Non-stop tidak berhenti. Saya non-stop dan apa yang saya lakukan pada saat saya berenang? Saya melakukan mindful swimming. Jadi ketika saya berjalan, saya bisa bermeditasi, meditasi jalan. Ketika saya berenang, saya bisa melakukan mindful swimming. Berenang dengan berkesadaran. Jadi Wah. Menarik, Romo. Sebentar, saya potong dulu, Romo, supaya nggak kecepatan. Ini menarik nih, ada mindful, mesti sekarang istilah yang sering dipakai, ternyata ada mindful swimming, kita baru dengar nih kali ini. Boleh diuraikan Kak Romo? Tapi sebelumnya, ya. saya pengen mungkin mengajak para pemirsa yang live streaming maupun yang masuk ke YouTube, YouTube ataupun ke Zoom ini, silakan teman-teman, kalian minta, kalau ada pertanyaan, bisa di-chat, kalau yang malu bertanya langsung tapi kalau ingin bertanya boleh mengaktifkan mic dan boleh bertanya langsung ke romo-romo bersedia untuk menjawab di tengah-tengah ya romo ya. Oke. Okay. Kita kembali Romo, mindful swimming. Wah. Ya. Kalau tadi mindful walking, mindful walking atau lebih dikenal oleh kalayak ramai adalah walking meditation. Dan mindful swimming ketika saya berenang biasa saya menggunakan dua, dua gaya. Saya bergantian antara gaya dada yang lebih dikenal dengan gaya kodok, katak, dan saya menggunakan gaya bebas. Gaya bebas ini bagus sekali untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut, karena orang-orang yang usia di atas setengah abad biasanya bermasalah dengan pinggangnya. Dengan berenang gaya bebas, maka pinggangnya menjadi nyaman sehingga uh, insya buddha Insya Buddha, dia akan terbebas dari syaraf kejepit. Jadi ketika saya melakukan berenang dengan gaya dada, gaya kodok, kita kan masuk, keluar, ambil nafas, masuk, keluar, ambil nafas. Jadi pada saat masuk, kita bisa menyebutkan in, sadari kita sedang masuk in, saat keluar, out. Kita sadari kita sedang keluar. Ingat yang namanya mindful atau mindfulness adalah menyadari apapun yang kita lakukan. Mungkin bagi orang yang lebih suka menggunakan kata-kata amitofo, silakan. Silakan. Jadi begitu masuk ami, begitu keluar kepala ambil nafas tofo. Ami tofo. Ami tofo. Ami tofo. Terserah. Atau bagi yang lebih suka menggunakan kata budo, silakan. Masuk ke dalam air, boot begitu keluar do, boot do, boot, do terserah karena uh, setiap orang punya preference yang berbeda ada yang in, out ada yang ami, tofo ada yang boot, do lalu ketika saya berganti dengan gaya bebas, gaya bebas kan seperti ini kan, sama saja jadi begitu tangan kiri diangkat in begitu tangan kanan out, tangan kiri in, tangan kanan out atau ami tovo, ami tovo atau but do kembali suka sukanya apa? Jadi pada saat saya berolahraga saya pun bisa bermeditasi. Bahkan kalau waktu saya masih ada waktu saya suka melakukan floating meditation meditasi uh, floating apa bahasa Indonesia nya float float ngambang ya terapung kalau saya ada waktu masih ada waktu saya uh, tidak tidak kesusu saya setelah selesai berenang 35 menit saya nggak naik loh saya melakukan floating meditation meditasi ngambang meditasi terapung jadi tubuh saya diam seperti balok kedua tangan saya taruh di di atas pusar dan saya tinggal tarik nafas masuk, nafas keluar, tetap tersenyum dan ngambang diam. Dan akan bergerak kalau ada angin. Ketika ada angin bergerak, bergerak. Yang lucunya satu hari ketika sudah menjelang sore, kolam renang sudah sepi, saya melakukan floating meditation, ada dua uh, ada dua pria yang baru nge-gym, karena di tempat saya ada gym, dia turun. Kalau berenangnya ada di bawah turun. Begitu dia turun, yang satu bilang, hei, coba lihat. Bapak itu kenapa tuh? Terus, yang satu bilang, jangan-jangan mati. Yuk, yuk, kita tolong, kita tolong. Saya dengar, saya dengar. Lalu, saya buka mata, saya bilang, halo. Tenang bro, saya nggak apa-apa bro. Oh dia, kira, oh maaf pak, maaf pak. Saya kira bapak, bapak keledep kelelep dan udah gampang dia pikir saya saya sudah sudah mati gitu. Jadi ada satu peristiwa lucu yang pernah saya alami ketika saya melakukan floating meditation. Mungkin anda akan bilang aromo. Ah, Terang saja romo kan gede. Jadi kalau lebih mudah gampang tidak. Justru semakin berat seseorang dia akan lebih mudah tenggelam, bukan lebih mudah ngambang. Semakin kurus seseorang, dia lebih semakin mudah ngambangnya. Jadi, semua ada teknik, ada semua teknik. Jadi, pada saat saya olahraga pun, saya bisa melakukan meditasi. Meditasi bukan hanya duduk, manusia kita ini manusia. Kalau diumpamakan, adalah sebuah televisi televisi itu kan punya ratusan channel kan, ratusan saluran. Ya, kalau kita pakai TV cable itu bisa sampai ratusan semuanya, beberapa ratus. Nah, pada saat kita menyetel sebuah saluran, saluran apa yang kita mau setel? Kalau kita menyetel saluran Buddha, kita adalah Buddha itu sendiri. Ketika kita menyetel saluran kesedihan, kita adalah kesedihan itu sendiri. Ketika kita menyetel saluran senyum, kita adalah senyum itu sendiri. Jadi, saluran apa yang kita mau mau tonton? Karena saluran apapun yang kita pilih, kita adalah saluran itu. Oleh karena itu, ketika kita menonton sebuah saluran, sebuah channel, pilihlah saluran yang positif. Kita kita pilihlah saluran Buddha, saluran senyum, bukan saluran yang neko-neko. Jika kita tidak bisa tersenyum, dunia ini tidak pernah akan bisa damai. Jadi senyum itu adalah di segalanya. Kedamaian tidak bisa dicapai hanya dengan demonstrasi. Kita lihat selama ini di banyak negara begitu tidak setuju dengan sesuatu yang dilakukan adalah demonstrasi dengan kekerasan. Demonstrasi tidak pernah akan bisa menciptakan kedamaian. Pada saat kita tersenyum ya pada saat kita tersenyum, pada saat kita meditasi dan tersenyum, kita akan menjadi damai. Pada saat kita menjadi damai, maka orang-orang di rumah kita pun akan mendapatkan energi kedamaian itu. Jadi, cobalah. Mulai sekarang, kita belajar untuk tersenyum. Tema sharing pada malam hari ini adalah Kita Adalah Buddha. Saya di grup, di, di, di protes. Saya di grup, di protes, di grup Pandita MBI. Di, ada satu seorang Romo yang usianya hampir 70 yang mengatakan boro-boro menjadi Buddha katanya. Hidup saja sudah sudah banyak masalah. Saya bilang, kita melihatnya dari perspektif apa? Kalau kita melihat dari perspektif filosofi Zen atau Chan, maka kita ini adalah Buddha. Kita ini adalah para calon Buddha. Kita punya, setiap manusia punya benih-benih kebudahan. Saat ini kita beruntung. Kita beruntung terlahir sebagai manusia. Ini adalah suatu berkah. Kita tidak terlahir di salah satu alam dari apa ya bumi empat alam yang menderita. Karena kalau seseorang sudah terlahir di salah satu alam dari apa ya bumi alam yang menderita, untuk bisa naik lagi menjadi manusia itu sangat-sangat sulit. Diperlukan waktu yang tidak terhingga panjang. Nah, kita sudah terlahir sebagai manusia. Ini adalah satu berkah kita sudah bisa terlahir sebagai manusia dan mengenal Dharma. Banyak orang loh. Banyak orang terlahir sebagai manusia, tetapi mereka tidak tidak bisa menerima Dharma. Terlahir sebagai manusia dan bisa mengenal Dharma, ini adalah berkah yang lebih besar lagi. Dan yang terbaik adalah terlahir sebagai manusia, mengenal Dharma, dan bisa praktek Dharma. Banyak Buddhis terlahir sebagai manusia mengenal dharma tapi tidak bisa praktik dharma. Kalau berdebat tentang teori dharma, wow. Jago. Jago. Praktiknya nol. Ajaran Buddha simpel kok. Ajaran Buddha hanya jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Jadi kita tidak melakukan kejahatan melalui ucapan, pikiran, atau tindakan badan. Ketika kita tidak berbuat jahat, berarti kita harus taat dengan lima sila. Pada saat kita bisa mempraktekkan lima sila di dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita tidak berbuat jahat. Banyak orang yang yang bilang, waduh, lima sila susah, Romo. Saya bilang, susah yang mana? Ada yang bilang, Susah sila keempat, berbohong. Saya sering waktu zaman offline, banyak yang tanya, susah sila pertama, rumo tidak membunuh. Di rumah saya banyak nyamuk. Lalu saya mengatakan, dulu sebelum saya strik dengan sila, 20-an 20 tahun yang lalu, saya juga masih membunuh. Saya masih membunuh nyamuk. Saya masih makan live seafood. Tapi begitu saya serius belajar dharma, saya putuskan untuk taat dengan lima sila no live seafood. Bahkan satu kali ketika saya mengajak anak-anak saya dan istri saya makan di sebuah Chinese restoran, anak saya salah satunya suka makan ikan gurami asam manis, uh, saya bertanya kepada si waiter, Mas ada gurame nggak mas yang sudah frozen di dalam kulkas? Terus dia tanya, mau masak apa bos? Mau masak apa bos? Karena badannya gede, dipanggilnya bos. Mau masak apa bos? Saya bilang, goreng asam manis. Bos, kalau goreng asam manis, yang enak, yang fresh bos. Kita punya kok yang fresh, harganya sama. Lalu saya katakan, no, tidak. Karena kalau saya jelaskan, tentang sila pusing dia dia nggak ngerti jadi saya menggunakan satu kata yang dia langsung ngerti tidak kalau saya makan yang live itu haram hukumnya langsung seketika dia ngerti kan <guruh> ngerti dia nggak usah dijelaskan oke baik baik bos ada ada nah untuk ngomong dengan orang-orang seperti itu kita harus menggunakan bahasa dia saya bilang eh ingat ya mas ikan guramenya yang di kulkas ya kalau yang kamu ambil dari akuarium atau dari kolam dosa kamu tanggung ya, saya pakai bahasa dia. Dan orang-orang seperti itu paling takut ketika dia bilang dosa lu tanggung. Padahal dosa kan tidak bejendol kan. Oh baik, bos, baik, bos, baik, bos. Nah. Dulu di rumah saya di kamar bawah ada raket. Raket uh, nyamuk. Di atas, saya punya dua kamar, ada raket nyamuk. Setiap kamar punya raket nyamuk. Dan biasanya dua jam atau tiga jam sebelum tidur, pembantu saya akan menyemprot semua kamar dengan baygon. Begitu malam tidur, nyamuk masih tetap ada, dan raket bermain. Ya, Mungkin kalau disebut main raket, levelnya sudah selevel uh, si Jonathan Christie kali. Tapi begitu saya bertekad untuk melakukan, untuk mempraktekan lima sila. Saya tidak pernah membeli baygon lagi dan semua rakyat saya patahkan. Apa sebabnya saya patahkan? Kalau saya, saya tidak patahkan, saya buang ke tong sampah, maka si abang sampah akan ambil dan dia pakai di rumah atau dia jual, jadi percuma. Tetap akan ada pembunuhan. Saya patahkan semua sehingga tidak bisa lagi dipakai. Dan apa yang terjadi setelah saya tidak pernah semprot baygon, saya tidak ada rakyat di rumah, nyamuk di rumah saya. Secara logika pasti tambah banyak. Ada baygon saja masih 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 ada gitu kan? Pakai rakyat itu masih ada. Seharusnya untuk orang-orang yang tidak mengenal dharma akan berpikir tanpa baygon tanpa rakyat pasti nyamuk lebih banyak. No, yang terjadi sudah hampir hampir 20 tahun ini tidak ada rakyat, tidak ada nyamuk. Eh tidak ada raket, tidak ada baikon di rumah saya, nyamuknya jauh lebih sedikit ketimbang dulu saya masih pakai raket dan baikon. Ini, kenapa bisa begitu? Praktek meta. Ketika kita sudah bertekad untuk tidak membunuh nyamuk itu, kita sudah mempraktekkan meta dan ya, nyamuk ada tak romo masih satu-satu masih tapi sudah sudah kadang-kadang tidak terlihat karena kita punya minta mereka juga mungkin si kakek nyamuk sudah bilang eh jangan ke rumah orang itu ya orang itu sudah baik dia nggak membunuh kita punya keturunan kita serbu aja rumah sebelah sebelahnya sebelah sebelahnya tuh masih masih main rakyat masih main bygone it's a fact dan sudah lebih dari 15 tahun di rumah saya tidak ada tikus. Karena dulu ketika saya tangkap tikus, saya tidak menggunakan lem gajah. Kalau lem gajah itu kan begitu ketangkap dia sudah tidak bisa lepas ujung-ujungnya ya kita buang mati. Saya menggunakan tangkapan tikus yang dari kotak. Begitu dia masuk, dia gigit ikan asin, pintunya tertutup. Begitu tertutup orang-orang tetangga tetangga saya masak air panas diseduh dengan air panas itu tikus. Saya tidak melakukan itu. Saya bawa tangkapan tikus itu ke lapangan kurang lebih 100 meter dari rumah saya, saya lalu lepas hewan itu sambil mengatakan, "Semoga engkau berbahagia di habitat kamu yang baru." Ya, semoga di kehidupan yang akan datang kamu dapat terlahir di alam bahagia dan mengenal Buddha Dharma. Sadu, 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 saya lepas. Jadi saya fangseng. Orang-orang fangsengnya lele, belut, labi-labi, gitu kan. Saya fangsengnya tikus. Ya, asal jangan istrinya saja yang yang difangseng. Ada beberapa orang istrinya difangseng. Maksudnya diceraikan. Ada teman saya, gua nggak tahan sama istri gue bro katanya gue mau fangseng aja katanya Sintra, kok istri di maksudnya di divorce aduh saya bilang gila lu. ya nah ada sebagian orang mengatakan sila keempat tidak berbohong susah nggak bisa Romo saya seorang pedagang saya tidak bisa berbohong siapa bilang pedagang tidak bisa berbohong kalau kita mengerti dharma kita bisa bisa kok menjadi pedagang tidak berbohong? Contoh, pedagang di ITC di Mangga 2 yang tidak mengenal Dharma, ketika orang bertanya, katakan dia jual jeans. Jeans modalnya 80000 Dia mau untung 50% minimal. Lebih banyak lebih bagus. Berarti minimal harganya adalah 120000 Ketika orang datang, ditanya, tanya, Cik, kok berapa jeans ini? 150 kan dia mau untung 50 karena harus bayar sewa kios, bayar pegawai listrik. Oh uh, mahal banget. 140 ya. Oh nggak dapat. Modalnya aja belum dapat. Padahal modalnya 80 ribu. Nggak dapat modalnya saja belum dapat. Sudah satu kali berbohong. Tambahin deh. Tambahin 5, 5 ribu ya. Jadi saya untung 5 ribu. Dua kali berbohong. Ah, nggak mau, ci Mahal. Oke, saya jual modal, deh, Rp140.000. Tapi ambilnya dua, ya. Oh, nggak mau. Uang saya kurang. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya jual modal saja Rp140.000 biar bisa jadi langganan. Satu kali transaksi, si penjual bisa berbohong 4-5 kali. Kalau satu hari dia ada transaksi 25 orang, dikalikan setahun, dikalikan dia berdagang 30 tahun, mau jadi apa dia? Salah satu alam dari apa ya bumi, menanti dia pasti. Tapi bagi orang yang mengerti Dharma, saya punya teman kok punya seorang praktisi Dharma, dia punya toko di ITC. Ketika orang bertanya, contoh kayak tadi, harga jin dia kasih 150000 Wah wow, mahal, 140 ya, padahal kan targetnya 120 sudah dijual. Dia nggak bilang modalnya saja nggak dapet. Dia hanya bilang belum dapat bu, tambahin dia dikit supaya jadi. Ingat, belum dapat bu, tidak ada kebohongan. Tambahinlah sedikit supaya jadi. Bukalah 140 ribu aja, tambahin 5 ribu deh bu supaya jadi tidak ada kebohongan. 145 nggak mau, saya maunya 140. Oke okay lah, kalau memang Ibu mau empat ambil dua ya, Bu. Tidak ada kebohongan. Enggak, enggak, uang saya enggak cukup. Saya beli satu aja. Oke, okay, enggak apa-apa. Saya lepas puluh 140000 supaya Ibu jadi langganan saya atau Bapak jadi langganan saya. Tidak ada kebohongan yang dilakukan di sana. Jadi siapa bilang? Pedagang. Siapa bilang umat muda tidak bisa dagang? Karena kalau dagang itu harus berbohong. Asal tahu teknik berbicaranya, kita tidak berbohong. Oke. Okay. Jadi ajaran Buddha itu gampang kok. Kita adalah Buddha. Kenapa kita adalah Buddha? Karena kita punya benih-benih kebudahan. Ajaran Buddha ajaran Buddha itu sangat simpel kok, jangan berbuat jahat. Jadi jangan melakukan perbuatan jahat melalui ucapan, pikiran dan tindakan badan. Lalu praktik lima sila. Lima sila yang paling susah memang orang bilang sila keempat berbohong sama sila ke satu. Tapi bagi saya semuanya mudah kok. Terus yang kedua tambahlah kebajikan. Tambahlah kebajikan maksudnya apa? Berdana. Berdana itu kan tidak tidak selalu harus bentuknya uang. Berdana itu bisa bentuknya tenaga. Saya sering kalau kalau pagi saya mencari sarapan saya tinggal di sebuah kompleks, saya naik motor. Kalau saya naik motor, saya perlahan. Sering sekali saya melihat paku loh di jalan. Begitu saya melihat paku, saya berhenti, saya ambil. Saya buang ke tong sampah. Dengan mengambil paku dan saya buang ke tong sampah, saya telah melakukan satu kebajikan tanpa perlu mengeluarkan uang. Kadang-kadang saya melihat kulit pisang. Kulit pisang pun berbahaya. Kalau ada orang Menginjak ke preset, bisa seleo, bisa patah, orang hamil bisa keguguran. Saya ambil, saya buang ke tong sampah. Jadi, hal-hal kecil kita bisa lakukan untuk melakukan kebajikan. Fangsang, fangsang adalah salah satu contoh melakukan kebajikan. Satu bulan sekali saya melakukan fangsang, sebetulnya fangsang pribadi loh. Tapi karena banyak teman yang tahu, mereka pada nitip mereka. Kadang-kadang karena faktor pekerjaan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, mereka titip. Saya titip, boleh nggak Romo? Oh boleh. Satu bulan, minimal satu kali pasti saya melakukan function Dan yang titip bisa 20-30 orang. Dan ajaran Buddha yang terakhir adalah sucikan hati dan pikiran. Yang dimaksudkan dengan sucikan hati dan pikiran adalah bermeditasi. Tanpa bermeditasi, sulit bagi kita untuk menyu menyucikan hati dan pikiran. Jadi ajaran Buddha adalah dengan dana tentunya, lalu praktek sila, lalu samadhi, meditasi, maka kita baru bisa mempunyai prasna. Prasna inilah yang akan membawa seseorang mencapai tingkat-tingkat kesucian, sehingga di kehidupan-kehidupan kehidupan selanjutnya, kita tidak pernah akan jatuh ke salah satu alam dari apa ya bumi alam rendah. Kita tetap akan berada di alam yang baik untuk melanjutkan parami kita sehingga suatu hari kelak kita bisa menjadi seorang arahat, bisa menjadi seorang Buddha. Hmm, saya dikasih waktu 45 menit, ya sudah waktunya sudah selesai sharing saya tentang kita adalah Buddha. Saya mempersilahkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari ya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, baik Romo. Terima kasih. Ini sharing damanya sangat menarik, jadi kita nampaknya ada pertanyaan tapi tidak terlalu banyak. Mungkin nanti sambil kita bacakan, nanti di tengah-tengah. Jika ada pertanyaan muncul lagi, mungkin kita akan bahas. Silakan, Sis Meta, untuk pertanyaannya yang pertama. Ya, Yang pertama, ini ada pertanyaan nama budaya Romo. Tersenyum itu ternyata sulit saat kita, saat hati kita sedih atau galau. Tips apa yang bisa dipakai agar tidak tersenyum dengan dibuat-buat? Terima kasih, uh, Sis Meta. Kita harus belajar tersenyum pada saat hati kita tidak sedang galau. Kalau kita tidak pernah berlatih senyum. Terus begitu kita galau, disuruh tersenyum. Sulit. Tidak bisa. Tapi pada saat kita sedang tidak galau, sedang happy, khususnya sedang, sedang happy, tersenyum itu gampang sekali. Terus pada saat kita tidak sedang punya masalah, kita berlatih tersenyum. Kalau kita sudah sudah terbiasa berlatih tersenyum, pada saat kita punya masalah, setiap orang punya masalah, pasti kesel. Dia kesal sedikit, setelah dia kesal, dia sadari. Kenapa saya bisa punya masalah ini ya? Kalau saya tidak punya karma, kalau saya tidak punya karma, kalau karma buruk saya tidak berbuah, tidak mungkin masalah ini terjadi kepada saya. Kita sadari bahwa sesuatu yang terjadi kepada kita adalah akibat aku salah, karma yang berbuah, sehingga kita bisa relief lega. Dan kita bisa tersenyum atas masalah kita. Jadi bukannya kita menyesali ketika kita punya satu problem kita menyesali. Contoh, pada tahun 70-an itu di Vietnam kan ada perang. Ada perang Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Sekarang kan Vietnam Utara dan Selatan sudah sudah merger, sudah bergabung menjadi satu. Dulu Vietnam Selatan itu beraliran nasionalis, Vietnam Utara beraliran komunis. Mereka bersaudara tapi berperang tembak-tembakan. Kalau malam itu listrik padam semua. Yang terjadi apa? Tentara, tentara-tentara di perbatasan, tentara Vietnam Selatan itu siap siaga dengan senjatanya gelap-gelap gulita. Di seberang sana tentara Vietnam Utara juga siap siaga dengan senjatanya. Jadi kalau dengar suara ada orang lari langsung ditembak, dadad pasti itu musuh yang mau masuk. Nah, ada seorang tentara di Vietnam Selatan. Saat itu dia sedang bertugas di perbatasan, gelap gulita dan tidak berani menyalakan senter. Kalau menyalakan senter, dia ditembak sama musuh. Pada saat dia sedang berjaga-berjaga, tiba-tiba terdengar derap orang-orang berlari. Berlari. Naluri sebagai seorang tentara, musuh datang. Dia kokang, senapan akarnya langsung dia tembak. Dan dan terdengar suara pluk 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 jatuh. Tapi dia tidak berani samperin. Lalu esok pagi setelah terang kan sudah kelihatan. Dia melihat yang dia tembak bukanlah tentara musuh, tentara Vietnam Utara, bukan orang-orang Vietnam Utara, tetapi anak-anak kecil, anak-anak yang seusianya Mas di SD, orang-orang Vietnam Selatan. Vietnam Selatan. Jadi dia membunuh Bangsanya sendiri, si tentara itu sangat sedih, dan dia hidup dalam penjara penyesalan. Lalu, setelah perang selesai, dia mengajukan pensiun dini, dan kerjanya apa? Setiap hari melamun, merenungi kesalahannya, telah membunuh sekian anak-anak kecil bangsanya sendiri yang tidak berdosa. Jadi kerjanya hanya melamun, melamun, meratapi nasibnya. Sampai satu hari, Master Thich Nhat Han, Master Thich, Thich, itu kalau dalam bahasa Thailand berarti Thai, Thai itu guru, Thai Nhat Han, namanya Nhat Han. Kalau kita bahasa Indonesia Thich, kita baca Thich, bahasa Vietnam Thai. Thai itu master, guru. Sampai suatu hari, Master Thich Nhat Han datang ke Vietnam, beliau adalah orang Vietnam, tetapi selama perang, selama perang, beliau hijrah ke Amerika. Kalau kalau sudah hijrah saat itu sangat sangat rentan. Banyak biksu-biksu yang ditangkap, dibunuh, disiksa atau dipenjarakan. Beliau kabur ke Amerika dan tinggal di sana. Ketika perang sudah selesai, beliau kembali ke Amerika. Esok beliau kembali ke Vietnam dan membabarkan Dharma. Ketika selesai membabarkan Dharma, mantan tentara yang hidup dalam penjara penyesalan itu datang menghampirinya. Saat itu audiens sudah bubar, dia bilang master. Boleh saya beranjak sana sama master? Saya punya masalah yang yang luar biasa berat. Oke, okay, silakan. Masalah kamu apa? Lalu orang itu bercerita dia adalah mantan tentara yang telah membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Masstadiknatan mengatakan, "Kamu telah menembak sekian Anak-anak yang tidak bersalah itu adalah kenyataan. Kalaupun kamu meratapi kesalahan kamu, kamu menyesali kesalahan kamu, apakah anak-anak itu bisa hidup kembali? Mas Nathan bertanya. Tentara itu menjawab, "Tidak, mereka sudah mati dan mereka tidak bisa hidup." Oke, okay. karena mereka sudah tidak bisa hidup, kenapa kamu harus meratapi kematian anak-anak itu? Tahukah kamu, di luar sana ada 50 ribu orang, 500 ribu orang, 5 juta orang anak-anak kecil yang hidupnya terlantar. Orang tuanya meninggal, sekolahnya hancur. Kamu bisa mendedikasikan hidup kamu daripada kerjanya hanya melamun, meratapi, apa yang telah terjadi kepada kamu, bantu mereka. Bantu mereka. Ikut dengan organisasi. Bantu mereka dengan mengajarkan mereka sekolah. Karena sekolah saat itu sudah hancur. Jadi walaupun kamu telah membunuh lima orang anak kecil yang tidak berdosa, dengan kamu mau mendedikasikan sisa hidup kamu untuk 50 ribu orang, 500 ribu orang, maka hidup kamu akan bermakna. Bukan hanya meratapi penyesalan. Akhirnya tentara itu tercerahkan, dan sejak saat itu dia menjadi seorang aktivis yang membantu menangani anak-anak yang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi ketika kita punya masalah dan kita baru mau tersenyum sulit. Tersenyumlah sebelum masalah kita datang. Belajar tersenyum, tersenyum, tersenyum. Jadi ketika masalah kita datang, kita bisa bisa tersenyum kepada masalah itu. Oke. Okay. Terima kasih Romo. Ini mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari penanya pertama tadi. Luar biasa dan inspiratif cerita yang disampaikan. Jadi uh, kalau diperumpamakan kita lagi nyetir mobil ya Romo, mungkin nggak boleh ngelihat ke belakang terus ya. Spion terus diliatin ke belakang. Mungkin kita harus ngeliatin kaca jendela ke depan gitu mungkin kesimpulannya ya Romo ya luar biasa ini. Ya. Baik, sebelum pertanyaan yang kedua, ada satu slide yang ingin ditampilkan, kita akan bacakan dulu ya terlebih dahulu, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. <tuh> Bapak-Ibu, kalian minta semua, Buddhist Channel ini adalah sebuah channel di mana ada beberapa aktivitas yang sangat baik yang dilakukan oleh tim di Buddhist Channel. Yang pertama adalah untuk diketahui bahwa setiap hari Sabtu, hari Minggu, setiap hari Minggu jam 7 malam itu selalu akan diadakan diskusi dama. Ya, diskusi damai setiap jam 7. Namun setiap hari Selasa jam 20 itu ada sharing dama singkat yang kita kenal dengan minutes dama, ya. Nah, selain dama kelas, minutes dama, Buddhist Channel juga memiliki aktivitas yang ketiga yaitu ada di slide berikutnya. Meta boleh pindah ke slide berikutnya. Ya, yang aktivitas yang lain adalah mengkonversi buku-buku Dama itu menjadi audiobook agar lebih mudah didengar bagi rekan-rekan yang mungkin lebih sulit meluangkan waktu untuk membaca dengan mendengar dengan audiobook ini akan sangat membantu rekan-rekan kita memahami Dama dengan lebih baik. Nah, kegiatan-kegiatan ini sudah mendatangkan memberi diberikan respon yang sangat bagus dan kita akan terus. Menjalankan aktivitas ini Dan tentunya akan membutuhkan uh, Partisipasi dari Bapak Ibu dan Kang Namita semua Untuk itu apabila Bapak dan Ibu Berkenan untuk memberikan dana Maka dapat berpartisipasi kepada uh, Rekening atas nama Meki di nomor 1082339277 Dana tersebut tentu akan digunakan untuk membiayai Kegiatan yang ada di Budis Channel saat ini Lalu konfir dana, konfirmasi dana nanti dapat di WhatsApp ke nomor telepon 088214629765. Jadi sekali lagi partisipasi dana berupa uang tunai dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Meiki dengan nomor rekening 1082339277 atau bisa di-scan di, di barcode ini. Baik, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab. Untuk slide berikutnya sudah ada pertanyaan. Selamat malam Suki Hotu Romo. Tadi disebutkan kita adalah Buddha. Tentu dengan apa nih jika menjalankan sila. Banyak siswa Buddha yang mencapai kesucian yang tidak menjalankan sila, namun hanya mendengarkan khotbah singkat dari Sang Buddha. Bagaimana dengan hal tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, okay pertanyaan yang baik. Ingat, menurut ajaran Buddha, kehidupan seseorang, kehidupan kita adalah saat ini, bukan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kita pernah hidup di kehidupan-kehidupan kehidupan sebelum yang tidak terhingga panjangnya. Bahkan eh, Sang Buddha mengatakan, karena kehidupan kita begitu panjang, kalau di dalam setiap kehidupan kita meninggal, lalu tulangnya ditumpuk. Setiap meninggal ditumpuk, ditumpuk, terlahir sebagai manusia, ditumpuk. Terlahir sebagai kambing, sebagai uh, anjing, ditumpuk. Dari kelahiran awal sampai kelahiran sekarang, kalau tulang-tulang belulang kita ditumpuk, itu tingginya lebih lebih tinggi daripada Mount Everest di Himalaya. Mount Everest tuh kurang lebih tingginya hampir 9.000 meter, kurang sedikit. Saya pernah ke sana, tapi bukan 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 hiking saya naik pesawat mengitari Mount Everest dan indah sekali. Jadi kalau teman-teman ya uh, berada di tanah di kehidupan sekarang punya kesempatan untuk pergi ke tanah suci Buddha dan naik pesawat, kita akan terbang selama 45 menit mengitari pegunungan Himalaya dan kita bisa melihat, bisa melihat Mount Everest. Mount Everest itu kurang lebih tingginya 8.900 sekian meter. Jadi tulang belulang kita itu lebih tinggi dari Mount Everest. Berarti begitu panjangnya kehidupan kita ini. Bahkan Sang Buddha mengatakan air mata kita dari kehidupan lampau sampai sekarang itu bahkan lebih banyak dari air yang ada di samudra. Berarti kehidupan kita itu begitu panjang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di zaman Buddha Gautama? Sekali mendengar khotbah Dharma langsung mencapai sota pana. Ada yang bahkan sekali mendengar khotbah dharma sudah mencapai arahat. Ingat mereka punya parami yang luar biasa. Parami-parami yang diciptakan di kehidupan-kehidupan kehidupan sebelumnya itu begitu banyak sehingga mereka bisa terlahir pada saat seorang sama sam Buddha masih hidup. Bisa terlahir, seba bisa terlahir sebagai manusia dan mendengarkan dharma pada saat sama sang Buddha masih hidup, itu adalah parami yang luar biasa. Saat ini kita bisa belajar Dharma, tapi tidak ada sama sang Buddha yang masih hidup. Kita belajar Dharma dari kitab suci Tipitaka. Nah, orang-orang yang sekali mendengar khotbah Dharma langsung dari sama sang Buddha, ada yang mencapai tingkat kesucian Sotapana, ada yang mencapai tingkat kesucian Arahat, karena mereka punya parami. Parami yang diciptakan di kehidupan-kehidupan-kehidupan sebelumnya yang luar biasa. Dan bisa terlahir pada saat sama-sama Buddha masih hidup, itu pun adalah parami yang luar biasa. Tapi untuk, untuk menjadi seorang arahat, sebagian formasi, ketika orang itu menjadi arahat, dia akan meninggal dalam tujuh hari kalau dia tidak menjadi anggota sangga. Jadi biasanya umat awam, begitu dia mendengar khotbah dharma dari sama, sama Buddha dan mencapai tingkat kesucian rahat dia akan bergabung menjadi sangga kalau tidak dalam tujuh hari dia akan meninggal oke okay. baik terima kasih Romo wow menarik sekali uh, mungkin saya uh, lanjut nih Romo tentang kalau dia tidak menjadi anggota sangha akan meninggal dalam tujuh hari. Apakah statistik memang selalu demikian ataukah memang ada sebabnya, Rom? Ya, karena memang kehidupan seorang arahat itu selagi dia masih menjadi manusia, dia harus menjalankan sila seperti yang 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 diajarkan oleh Sang Buddha. Harus sudah tidak ada pilihan. Oke, okay. saya nyambung dikit ya Romo, karena ini jadi saya jadi men, ya apa, tergelitik gitu. Lalu sebagai umat awam, bagaimana kita bisa menilai apakah sila yang kita jalankan saat ini sudah oke, okay, so-so, ataukah kurang atau udah bagus banget? Gimana kita? Karena kita sakit ah saya sudah melakukan yang terbaik, tapi belum tentu baik menurut orang lain atau mungkin dari sisi uh, Biku bilang oh belum itu masih uh, cetek mungkin gitu bahasanya. Gimana caranya itu? melihat itu ya Rom untuk untuk menjalankan sila coba anda bertanya kepada diri anda sendiri apakah saya masih membunuh makhluk hidup ingat loh yang disebut dengan membunuh makhluk hidup adalah dengan cetana itu baru pelanggaran sila ketika anda membunuh makhluk hidup tanpa cetana tanpa niat itu bukan pelanggaran sila pertama contoh saya pernah parkir di sebuah tempat. Itu waktu sudah menjelang sore. Sudah jam 6-7 gelap. Begitu saya start mobil, saya punya kebiasaan kalau start mobil, saya nggak langsung jalan. Saya tutup mata sebentar, lalu saya uh, ada membaca doa. Sebentar. Sudah gitu, saya geber gas di mobil saya, supaya kalau ada hewan di bawah, lari kan hewan takut kan itu saya punya kebiasaan jadi saya tidak jongkok lihat ke bawah kan nggak mungkin juga tapi apa yang terjadi rupanya anak kucing itu frustasi dia dia depresi sudah saya nyalakan mobil saya start dia nggak lari saya geber tugas sebentar dia nggak lari saya nggak tahu kan ada anak kucing saya mundur ter ter apa tergilas, dan mati. Lalu apakah saya melanggar sila pertama? Tidak. Karena saya tidak tahu kok itu ada kucing. Saya tidak punya niat untuk membunuh dia. Nah, jadi dibedakan ya antara membunuh dengan setanah dengan membunuh dengan uh, tidak dengan setanah. Tanpa setanah itu bukanlah pembunuhan. Tapi ya kucing itu juga cukup beruntung. Kalau dia meninggal, saya nggak langsung saya tinggalkan. Saya bacakan doa dulu sebentar. Saya lakukan pelimunan. Jasa beruntung ya seorang pandita mem membacakan doa untuk se seekor kucing. Langsung pindah alam dan kayaknya bagus tuh. Dan nah, dan, hari saya, hari. dan saya takutnya dia kirim WA atau kirim telegram kepada teman-temannya. Eh, eh, lu lu uh, diem di bawah mobil itu saja biar biar ter terlindas nanti anak lu ada romo yang bacain doa lu. Nah setelah itu yang kedua anda bertanya apakah saya sudah jujur selama ini? Kadang-kadang tanpa disadari kita suka menggunakan fasilitas kantor yang mana sebetulnya tidak boleh. Umumnya kita menggunakan fotokopi fotokopi kantor. Kita tidak korupsi. Kita menggunakan fotokopi kantor bukan untuk kepentingan kantor, tapi untuk kepentingan kita sendiri yang kita bawa pulang. Coba hal-hal seperti ini yang kadang-kadang terlewatkan. Kita hanya berpikir tidak mencuri, tidak korupsi, berarti kita sudah tidak melanggar sila kedua. Seperti itu. Coba, coba kita kita bertanya. Gitu. Terus yang ketiga tentang Perjinahan, saya tidak sependapat ya. Bagi saya, banyak orang mengatakan, "Ketika seorang pria dengan seorang wanita berhubungan intim, mereka adalah dua orang dewasa dan belum menikah, itu adalah bukan pelanggaran dharma." Itu adalah loba. Saya sering mendengar, banyak orang mengatakan demikian. Bagi saya, bagi saya ketika ada hubungan seksual, walaupun dua orang itu dewasa, suka sama suka, tetap itu adalah berzina. Jadi banyak umat Buddha belajar teori Dharma, akhirnya menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Oh, kita kan suka sama suka. Kan nggak ada paksaan. Dia kan belum belum bersuami. Saya kan belum beristri. Jadi, bukan pelanggaran sila ketiga. No, itu hanya pembenaran bagi saya. Hubungan seperti itu, hubungan suami istri, seperti itu. Eh, uh, karena mereka belum menikah, tetap bagi saya itu adalah pelanggaran sila ketiga, gitu. Dan keempat, ya, selain berdusta, kita juga ber mengetahui bergosip, ya. Seperti lambetura, bergosip, memfitnah, berkata kasar, dan yang kelima, banyak orang mengatakan pelanggaran sila kelima adalah kita boleh minum asal jangan mabuk. "Gak apa-apa kok, kalau nggak mabuk, bagi saya tidak. Bagi saya, untuk sila kelima, saya tidak minum ya, saya tidak minum. Yang namanya alkohol, saya tidak minum." Walaupun wine, yang orang bilang bagus untuk kesehatan kalau diminum satu sloki setiap hari wine itu bagus untuk jantung kita bagi saya tidak karena mengandung alkohol kenapa saya harus minum sesuatu yang juga memberikan dampak negatif alkohol walaupun sedikit tapi kita minum rutin setiap hari selama satu tahun sepuluh tahun pasti akan ada dampak negatifnya kalau memang mau jantung sehat sebagai pengganti alkohol wine kita bisa minum jahe kok. Jahe itu bagus untuk jantung. Selama ini kan orang hanya mengetahui jahe itu bagus untuk masuk angin, untuk flu. Padahal fungsi lain dari jahe, ya, jahe eh, boleh dikasih madu, dikasih jeruk nipis, itu fungsinya adalah untuk selain bisa lebih fit kita tidak flu, dia bisa menonjolkan plak-plak di jantung kita yang sudah menempel. Jadi kenapa saya harus minum wine kalau saya bisa minum jahe? Jahe lebih murah dan tidak ada alkohol. Jadi bagi saya banyak orang Buddhis yang mengatakan ah minum nggak apa-apa kok sedikit yang penting nggak mabuk. Bagi saya no walaupun nggak mabuk saya tidak mau minum. gitu dan sebagian perokok mengatakan merokok bukan pelanggaran sila kelima pelanggaran, pelanggaran sila kelima hanya alkohol dan narkoba. Oke okay. up to you bagi saya merokok adalah pelanggaran sila kelima karena merokok itu addicted bahkan orang-orang yang sudah kecanduan main game apa tuh saya nggak tahu namanya saya nggak pernah itu Nobel Legend atau apa yang sehari bisa bermain 3, 4, 5 jam itu pun adalah pelanggaran sila kelima bagi saya oke okay. baik jadi saya sampai terpana ini mendengarkan. <laughs> Jadi sebenarnya itu kembali ke diri kita untuk melihat apakah kita benar-benar menjalankan sila itu dengan sesuai dengan pakemnya gitu ya Romo ya. Jadi kadang-kala -kadang kita sering memberikan excuse untuk diri kita. Oh ini nggak masuk, yang ini masih oke okay, gitu. Jadi seharusnya mengikut ke pakemnya lah itu ya. Dan kita yang paling tahu apakah itu pelanggaran atau kualitasnya masih harus ditingkatkan. Baik, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi, silakan Sis Meta ditampilkan slide-nya. Ya, selamat malam Romo, namo budaya. Kita paham bahwa semua orang memiliki penderitaan dan beban hidupnya masing-masing. Namun mengapa tetap sangat sulit untuk memahami orang lain dan pada akhirnya menuntut orang lain untuk jadi seperti yang kita inginkan. Ya. Setiap orang Punya beban dan masalahnya sendiri. Ingat satu statement, dan ini pun akan berlalu. Ingat, sebagai umat Buddha, kita percaya bahwa segala fenomena di alam semesta ini adalah tidak kekal, sabi sangkara Anicca. Jadi, apapun yang terjadi kepada kita, hal-hal baik yang terjadi kepada kita pun pasti dan ini pun akan berlalu dia satu hari akan selesai habis dan muncul hal-hal yang tidak baik ketika hal, hal buruk yang terjadi kepada kita ini pun sama dan ini pun akan berlalu tidak mungkin hal-hal buruk itu terus terjadi kepada kita dan ketika aku salah karma kita sudah selesai dia akan berbuah menjadi baik nah salah satu cara untuk melakukan yang harus kita lakukan agar dan ini pun akan berlalu, kalau yang baik tetap menjadi lebih panjang, sedangkan yang buruk menjadi cepat berlalu. Yang kita harus lakukan adalah kuncinya satu, berdana. Dan taat dengan lima sila. Tanpa mau berdana, tanpa mau taat dengan lima sila, sulit bagi kita untuk bisa keluar dari penderitaan kita. Apalagi kalau kita bisa bermeditasi berdana taat dengan lima sila bermeditasi ya kalau masih ada waktu ditambah baca parita atau nienfo, itu akan membuat karma karma buruk kita menjadi cepat berlalu dan ini pun akan berlalu jadi pertanyaan yang kedua dari sismeta apa uh, kenapa uh, akhirnya uh apa kita menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu boleh tayangkan lagi sis meta slide -nya yang tadi di bagian bawahnya itu ada akhirnya kita menuntut orang lain untuk mengikuti kita punya keinginan gitu kalau nggak salah boleh sis meta tolong dibantu sis pertanyaan nomor tiga ya namun mengapa tetap sangat sulit untuk memahami orang lain dan pada akhirnya menuntut orang lain untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Oke, okay. ini kesalahan ada pada diri kita. Pada saat kita berbuat sesuatu kepada orang lain, kita berharap orang itu melakukan hal yang sama kepada kita. Banyak orang yang terkecoh ketika kita menolong seseorang yang yang kita mau dia harus juga berbuat baik kepada kita. Kalau sudah begitu, itu hukum dagang. Kenapa harus berbuat baik? Kalau kita berbuat baik kepada orang, mengharapkan orang itu berbuat baik kepada kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang saat itu, lupakan, lupakan. Kalau kita berbuat baik, kalau teman-teman kita di sebelah mengatakan, "Ketika kita memberi dengan tangan." kanan tangan kiri tidak boleh tahu. Saya, saya suka dengan statement ini. Jadi ketika kita berbuat baik kepada seseorang dan orang itu setelah sukses menjadi sombong, tidak mau kenal kita lagi, melihat kita malah buang muka, itu hak dia, itu hak dia. Terserah dia mau berbuat apa terhadap kita terserah. Yang penting pada saat saya menolong dia saya tulus, saya mau membantu dia pada saat itu kita sedang mempraktekkan meta dan karuna, cinta kasih dan welas yang diajarkan oleh Buddha. Tapi Romo, dia tidak membalas kebaikan saya. Dia mau membalas atau tidak membalas, itu hak dia. Apapun yang kita perbuat, itu pasti akan berbuah. Semesta, semesta tidak pernah tidur. Saya suka dengan statement Gus Dur. Statement Gus Dur ya, karena saya suka suka dengan beliau. Statement Gusur mengatakan Gusti Allah ora sare. Gusti Allah tidak pernah tidur. Kalau saya saya ganti, semesta tidak pernah tidur. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang itu, apakah dia mau membalas atau tidak, it's okay. Itu adalah hak dia. Tapi semesta pasti akan akan membalas kebaikan kita. Baik. Terima kasih Romo, ini sangat jelas ya bahwa ekspektasinya mungkin berlebihan ya. Nah, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, silakan. Pertanyaan berikutnya sih, Smith. Ya, selamat malam Romo, Namo Hamitoho. Bagaimana meditasi kalau sedang berkendara? Terima kasih Romo. Nah, ini sekarang Terima. driving, apa, uh, apa awareness atau driving apa ya kalau tadi swimming? sekarang kita drive. karena salamnya namo amitofo, saya juga memberikan jawabannya yang sama namo amitofo. oke okay. kebenaran saya adalah seorang praktisi meditasi dari Twin uh, bahkan seorang asmen asmen itu asisten mentor ya dan saya punya uh, kualifikasi untuk mengajar di dalam meditasi Twin kita bisa bermeditasi pada saat kita berkendara Sambil setir mobil, kita tetap bisa bermeditasi, tapi tentunya tidak menutup mata. Kalau tutup mata, kita jadi magician, jadi magician sambil tutup mata, jadi sambil menyetir. Mindful driving yang tadi ada, mindful swimming, ada mindful swimming. Ini mindful driving, pada saat saya menyetir, apa yang saya lakukan? Saya memancarkan meta. Uh, itu kalau di twin mungkin sudah untuk level yang bukan yang terlalu basic ya, yang sudah di atas basic ya, tapi uh, nggak perlu sampai advance level di atas basic itu sudah bisa. Pada saat saya driving, saya tetap tersenyum, saya tetap tersenyum dan saya pancarkan meta kalau untuk yang sudah sudah baik meditasinya. Dia bisa memancarkan meta langsung ke enam penjuru sekaligus. Biasanya kalau untuk level basic, memancarkan metanya ke enam penjuru satu-satu pertama ke depan, terus ke kanan, ke belakang, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu level yang masih basic satu-satu. Tapi bagi yang sudah mulai levelnya lebih tinggi, dia bisa memancarkan meta langsung sekaligus ke enam penjuru. Bahkan kalau yang levelnya lebih tinggi lagi, bukan meta yang dipancarkan, bukan energi meta yang dipancarkan, tapi energi Brahma Wihara. Meta, Karuna, Mudita, OPK. Jadi kita memancarkan meta, Karuna, Mudita, OPK. Ini hanya bisa dilakukan oleh advanced student dari tim. Kita memancarkan energi Brahma Wihara sekaligus ke penjuru. Dan energi Brahma Wihara ini luar biasa. Saya pernah pernah diminta tolong oleh beberapa kali bahkan satu kali oleh ipar saya di Amerika satu kali oleh sahabat saya punya cici yang tinggal di Cimahi sahabat saya dokter cicinya seorang apoteker tinggal di Cimahi anaknya nangis dua jam menggerung-gerung tidak berhenti lalu si cicinya ini pernah mendengar dari si adiknya bahwa adiknya itu bersahabat dengan saya. Terus dia telepon, eh, bisa nggak kamu minta tolong bilangin Romo Jeffrey, saya mau telepon kamu. Eh, bilangin Romo Jeffrey, saya mau telepon dia. Lalu sahabat saya itu telepon saya, bilang, Romo, nanti cici saya mau telepon Romo ya, namanya XYZ. Dia mau minta tolong, oke. Okay. Dia telepon saya, lalu saya dengar masalahnya, oke. Okay, coba saya bilang pakai video call, saya mau melihat anaknya. Anaknya saya lihat, karena waktu saya meditasi, saya harus menggunakan visualisasi. Kalau nggak melihat anaknya, agak susah ya. Saya melihat an anaknya rupanya seperti ini, lalu saya meditasi, saya pancarkan, saya pancarkan energi Brahma Wihara. Saya buat bubble. Nah, kalau kalau di tim tuh ada bubble. Bubble tuh seperti apa ya? Bubble kayak balon gitu kan. Saya buat Brahma Wihara bubble. Jadi, waktu saya pancarkan energi dari kepala keluar ke sana, anak itu saya masukkan ke dalam bubble itu. Saya lakukan itu terus. Selama saya, uh, saya nggak lihat jam, setelah saya pikir cukup 25 menit, saya lihat, oh, sudah 25 menit, cukuplah udah gitu. Baru saya mau telepon, orang itu saya mau bertanya gimana, anakku sudah berhenti nangis atau belum, dia saya lihat di handphone saya sudah ada WA. Romo, terima kasih banyak ya. Anak saya sudah diam menangis. Jadi kekuatan meditasi itu luar biasa. Makanya saya menganjurkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, coba ikut kelas online retreat. Meditasi apa yang yang mau diikuti silahkan. Mau meditasi metode A, B, C, D yang cocok dengan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari karena meditasi itu luar biasa. Nah, jadi meditasi kalau di twin kita bisa bermeditasi sambil menyetir driving, uh, mindful driving. Jadi bagi yang masih basic dia bisa memancarkan meta, bagi yang sudah higher level dia bisa memancarkan brahma wihara, meta, karuna, mudita, upk, meta cinta kasih karuna welas mudita bersimpati ya empati dan upk tenang seimbang keseimbangan batin oke okay. ya yeah. buat yang tertarik untuk bisa mindful driving nanti bisa uh, menghubungi Romo Jeffrey ya Romo untuk ikutan ODR ya ada hmm. one day retreat ya atau yang online nanti jadwalnya sudah ada online Retrap. Dari tim itu biasa dilakukan setiap hari Minggu di Minggu keempat. Di Minggu keempat. Kalau satu bulan ada lima Minggu online retretnya itu di Minggu kelima. Kalau ada empat hari Minggu di Minggu keempat. Kalau mau bertanya kepada saya untuk nomor teleponnya apa saya bisa kasih nanti. Baik, terima kasih Romo infonya. Ya, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Ya, kayaknya lumayan banyak yang nanya ini Romo. Selamat malam Romo, izin bertanya. Bila sang Buddha sudah tidak memiliki keinginan, apa yang mendorong sang Buddha untuk menyelamatkan makhluk-makhluk lain? Terima kasih. Siapa yang bilang sang Buddha tidak punya keinginan? Di awal, ketika beliau masih menjadi seorang manusia biasa, belum ter, belum mencapai pencerahan sempurna, beliau ingin agar manusia terbebas dari kelahiran, ya, uh, usia tua, sakit, dan mati. Setelah beliau mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon bodi, pohon bodinya masih ada di India, tapi tentunya bukan pohon bodi di saat Sang Tata Gata mencapai pencerahan sempurna. Pohon bodinya sudah generasi keberapa? Mungkin generasi keempat, kelima. Jadi pohon yang lama sudah mati, lalu di sebelum mati dicangkok pohon yang baru, dan seterusnya. Nah, jadi setelah beliau menjadi seorang sama sama Buddha, beliau mencapai pencerahan sempurna, awalnya beliau ragu. Saat itu kan Buddha Gautama setelah mencapai pencerahan sempurna, beliau tidak langsung meninggalkan meninggalkan tempat, tapi beliau menikmati kebahagiaannya selama 49 hari. Jadi satu minggu pertama, dua minggu pertama, saya tidak akan bahas di sini karena terlalu panjang bisa setengah jam lagi. Jadi satu minggu pertama ngapain? Minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Setelah 49 hari baru di hari ke-50 sang Buddha beranjak. Nah pada saat itu lewatlah dua orang dua orang pedagang, dua orang saudagar Tapusa dan Balika yang memberikan persembahan, persembahannya dana makannya beru, terbuat dari nasi dan madu, tapi dari zaman zaman Buddha Buddha yang dahulu tidak ada seorang Buddha yang menerima dana tuh dengan tangan terbuka, harus dengan patak, dengan mangkuk. Tapi saat itu eh, sang Buddha tidak mempunyai mangkuk lagi karena mangkuknya sudah hanyut di sungai Neranjana. Bingung sang Buddha, tapi tiba-tiba empat raja dewa dari Catu Maharajika. Catu Maharajika dalam Mahayana disebut Setat Henwang. Itu dipimpin oleh empat orang dewa di utara, ya di selatan, timur, barat, masing-masing dipimpin oleh seorang dewa. Empat raja dewa dari Catu Maharajika, dari alam Catu Maharajika, turun menghadap Sang Buddha dan masing-masing memberikan patah, memberikan mangkuk kepada Sang Buddha. Memberikan patah. Dan Empat orang yang kasih, berarti ada empat orang dong. Lalu Sang Buddha dengan kekuatannya, empat patah itu dipegang, dijadikan satu. Jadi empat dipegang semua, diubah jadi satu. Karena Sang Buddha punya ide. Menjadi satu, baru Sang Buddha menerima dana makan dari Tapusa dan Balika. Jadi Tapusa dan Balika adalah upasaka pertama dalam sejarah Budisme saat ini. Nah, setelah setelah itu Buddha Gautama merenung apakah dharma yang aku ajarkan ini aku babarkan kepada umat manusia karena dharma ini terlalu sulit terlalu sukar dipelajari oleh umat manusia Pada saat beliau merenung ingat ya beliau tidak menggunakan kekuatan batinnya untuk melihat kalau bahasa sekarang tuh enggak apa ya Pasti bahasa Indonesia-nya melihat sesuatu yang akan datang dengan kekuatan batin Apa? menerawang, menerawang. Ingat loh, sang Buddha saat itu tidak menerawang, hanya hanya self talk. Aduh, apakah bisa ya ajaran Dharma yang begini sulit saya ajarkan kepada umat manusia? Kalau sang Buddha menggunakan kekuatannya, dia beliau bisa menerawang, tapi saat itu beliau tidak menggunakan idinya untuk menerawang. Apakah bisa ya umat manusia menerima ajaran ini terlalu sulit dan terlalu dalam tanpa tanpa menerawang ya ingat karena ini pertanyaan klasik yang sering ditanyakan kok uh, oke okay, saya lanjut dulu tiba-tiba turunlah Brahma Sambati Brahma Sambati adalah penguasa dunia turun dari Brahma Loka dan meminta kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dharma kepada umat manusia. Brahma Sampati adalah salah satu Brahma, mengatakan bahwa ada manusia yang hanya mempunyai sedikit debu di matanya. Mereka masih bisa menerima ajaran Dharma kok. Saat itu baru Sang Buddha menggunakan powernya, idinya untuk menerawang. Oh iya, ternyata banyak. Nah, sejak saat itulah Sang Buddha membabarkan Dharma. Kurang lebih dua bulan setelah mencapai pencerahan sempurna. Kan 49 hari pertama saja, 49 hari berarti sudah satu, satu bulan, tiga minggu kan. Sang Buddha nggak kemana-mana enggak kan. Ditambah beberapa hari kemudian, jadi dua bulan sejak uh, Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau membabarkan Dharma kepada lima orang pertapa, yang mana dulu adalah teman-temannya yang meninggalkannya. Itulah yang disebut dengan asada. Jadi kalau bertanya apa Sang Buddha tidak punya keinginan punya punya keinginannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia makanya beliau mau bersusah payah selama 45 tahun membabarkan dharma dharma yang indah pada awalnya dharma yang indah pada pertengahannya dan dharma yang indah pada akhirnya oke okay. baik terima kasih penjelasannya Romo kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ya, dari Romi uh, Romi ya. Malam Romo, saya mau tanya, bagaimana kalau hidup ekonomi kita pas-pasan dan belum bisa menyokong ekonomi orang tua kita? Ini pertanyaan mungkin bagaimana kita harus bersikap ya. Oke. Okay. Kalau ekonomi kita belum mampu untuk menyokong orang tua kita, kita bisa membantu mereka mungkin dengan cara lain. Kita bisa membantu mereka dengan cara lain. Secara finansial kita belum mampu. Tapi saya pikir sekalipun kita tidak mampu, masa sih sedikit aja tidak bisa. Yang namanya manusia kan kadang-kadang ini kita suka ada kantau, ada karma baik yang mendadak berbuah. Pada saat kita punya kantau, sisihkan sebagian untuk orang tua kita. Terus kalau nggak ada orang kalau nggak punya tahu saya nggak nggak bisa nggak punya uang lo romo untuk untuk memberikan kepada orang tua kita. Ketika kita bisa menyayangi orang tua kita, ketika kita bisa datang kalau kita tidak serumah ya, ketika kita bisa datang mengunjunginya, memijat kakinya itu adalah bentuk bentuk ke kebajikan. Jadi kebajikan bukan hanya melulu dinilai dengan uang. Ketika kita bisa mengajak dia ngobrol, memijat-mijat kepalanya, memijat kakinya, itu adalah satu bentuk kebajikan. Dan apalagi kalau kita bisa menjelaskan dharma kepada orang tua kita? Pemberian yang terbaik, kata sang Buddha, yang bisa diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya, adalah membuat orang tuanya sadar akan dharma. Jadi, tidak, uh, tidak awam. Mengerti dharma, apalagi bisa praktek dharma, itulah pemberian yang terbaik yang mengalahkan pemberian-pemberian lainnya dalam bentuk finansial. Jadi banyak. Jadi bukan berarti kita tidak uh, bisa berbakti kepada orang tua. Cuma satu yang saya mengingatkan tadi kepada siapa penanya Romi ya, Romi. Uh, Romi berarti adiknya Romo ya. <laughs> ya. Jadi gini Romi, hanya satu yang saya mau ingatkan. Biasanya orang tua kalau di diberikan pelajaran oleh oleh anaknya, dia suka nggak mau terima. Dia anggap lu tahu apa Romi, Mama atau Papa ini sudah makan asam garam lebih banyak dari kamu. Karena makan asam garam terlalu banyak, makanya orang tua pada darah tinggi kan. Nah, kalau sudah seperti ini yang saya sarankan kepada Bapak, Ibu, teman-teman, ketika kita membabarkan Dharma kepada orang tua, kita pinjam, pinjam orang ketiga. Jadi si Papa Mama kita tuh tidak tidak merasa bahwa kita yang sedang menjelaskan Dharma, karena kita pinjam nama orang ketiga. Ma, tadi saya ada dengar Romo Jeffrey, Romo Jeffrey berceramah di Buddhist Channel. Jadi pinjam nama-nama saya. Atau Mungkin bisa pinjam. Ma, kemarin saya ada dengar sharing dharma dari Bante ABC yang menyatakan demikian-demikian. Ketika si orang tua, orang tua kita mendengar yang bilang adalah Bante ABC, yang bilang adalah Romo Jeffrey, dia tidak merasa digurui oleh anaknya. Dan dia mau terima. Kalau kita tidak menggunakan nama ketiga, yang terjadi apa? Lu jangan so tau lah. Mama lebih punya pengalaman dari kamu, mama lebih banyak makan asam garam dari kamu. Tapi beruntung, beruntung, mama saya itu saya tidak perlu meminjam lama ketiga mau dengar <laughs> karena dia tahu anaknya Romo dia mau dengar. Ya oke okay, baik itu keberuntungan mamanya Romo itu berarti langsung ya. <laughs> baik kita masih ada beberapa pertanyaan kita kebut yuk kayaknya banyak yang nanya nih. Nama budaya Romo, apakah mencuri waktu bisa dianggap pelanggaran sila, misalnya yang harusnya kerja tapi tidak melakukan pekerjaan dengan baik, atau melakukan kegiatan di luar pekerjaan? Terima kasih. Ya, inilah yang, di, yang namanya pelanggaran sila kedua, bukan hanya eh, tentang uang. Tadi kan saya sudah bilang, kita fotokopi di kantor, bukan untuk keperluan kantor, tapi untuk kepentingan pribadi kita. Itu adalah pelanggaran sila kedua, sama juga dengan waktu waktu kerja kita tidak mempergunakan sebaik mungkin tapi kita bersantai dan ini adalah pelanggaran sila kedua. Jadi pelanggaran sila kedua tidak melulu tentang mencuri atau meng, atau korupsi. Kasusnya beda, kasusnya beda kalau kita kerja di kantor, pekerjaannya sudah habis. Sudah tidak ada lagi yang, yang bisa dikerjakan dan di kantor itu katakan kita biasa kerja sampai jam 5. Kalau sudah habis bos atau mungkin GM membolehkan pulang lebih awal, it's okay karena itu agreement dari perusahaan di sana bukan pelanggaran sila kedua lagi. Tapi kalau pekerjaan banyak sengaja kita santai supaya habisnya uh, besok aja, jadi kita kerjanya lebih lebih enjoy lebih santai itu adalah pelanggaran sila kedua. Nah, kita... Ya, saya ingin menanggapi ini Romo, karena kebetulan saya orang kantoran juga gitu ya. kadang kala ada periode di mana kita harus bekerja sampai malam-malam, terutama di periode WFH ini ya. Sekarang kerja di rumah jamnya udah nggak ngikutin jam kerja lagi, karena sampai jam 12, jam 11 malam kita masih kerja. Tapi keesokan paginya mungkin lebih santai, sehingga beberapa orang mengkompensir apa yang dihabiskan di waktu malam hari, mereka menggunakan untuk keperluan pribadi di pagi harinya gitu. Apakah itu juga termasuk mencuri waktu Romo? Tidak tidak karena pada saat anda yang seharusnya sudah selesai bekerja anda masih bekerja berarti anda hanya memindahkan waktu dari waktu esok pagi ke waktu hari ini malamnya that's fine oke okay, jawab ya, apa, apa ya baik uh, kenyataannya dalam uh, dunia perkantoran itu sering terjadi misalnya atasan <tuk> kamu jam kerja tidak melakukan pekerjaan kamu sementara dia pura-pura lupa dengan <laughs> over uh, time uh, overtime yang beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Jadi itu mungkin sering uh, kita juga agak bimbang apakah ini saya salah ataukah masih benar gitu rambu-rambu It's okay. Ya, baik. Terima kasih Romo. Oke, okay, pertanyaan okay. berikutnya, masih ada lagi. Eh uh, Namo Buddhaya Romo, apakah meditasi juga berefek untuk kesehatan? Terima kasih. Iya, Namo Buddhaya. Pasti. Pasti. Uh, yang pasti, ketika kita bermeditasi, stres kita akan berkurang, bahkan lenyap. Tadi pagi saya pergi uh, bertamu ke, ke rumah seorang teman. Ada urusan teman saya, bukan umat muda, seorang pengusaha, dan dia bilang, "Romo, satu bulan ini saya sakit. Oh ya, sakit apa? Saya sakit asam lambung. Asam lambung saya naik." Lalu dia keluarkan fotonya. Foto dari uh, HP-nya. Coba lihat Romo bandingkan. Sebelum saya sakit dan saya dan saat saya sakit nih sebulan yang lalu. Wah, saya bilang, bro, lu tua banget, bro. Iya katanya, tua banget. Bahkan ada teman-teman saya bilang, ini wajah kayak orang dua wajah orang gila katanya. Saya bilang gini, bro. Kamu bisa asam lambung naik itu karena stres. Stres. Stres dengan pekerjaan, kan dia pengusaha enggak Romo, saya enggak stres bro, itu tahu enggak kalau ketemu orang gila bro lu bilang dia gila dia enggak akan terima dia gila, dia bahkan bilang, lu yang gila, gua enggak gila kalau enggak percaya, coba buktikan nih. Uh, uh, buktikan siswi dia ketemu orang gila, bilang lu gila, lu gila, lu, dia kan bilang gua tidak gila, lu yang gila sama saya bilang, orang yang stres juga tidak pernah mengakui dia stres Enggak, mau saya tidak stres. Ada stres. Karena asam lambung naik itu karena faktor stres. Tapi kamu tidak sadari stresnya itu dari apa. Begitu. Nah, salah satu cara untuk menurunkan kadar stres, saya bilang adalah meditasi. Dan meditasi harus tersenyum. Kenapa? Karena pada saat kamu tersenyum, hormon beta endorfin keluar dari tubuh kamu dan itu menurunkan kadar stres. Lalu saya tanya, bro, ya ada olahraga enggak? gak pernah romo bangun setengah jam lebih awal karena dia tinggal di Serpong dan bentuknya rumahnya itu klaster enak banget sepi gitu gak ada kendaraan lewat bangun bro setengah jam lebih awal jalan pagi aja jangan jogging jalan pagi keliling seminggu empat kali karena pada saat you olahraga hormon beta endorfin itu pun keluar dari tubuh you percaya bro you nggak akan asam lambung you nggak akan naik lagi lalu saya ajarkan dia meditasi Wanita tersenyum. Ya karena kebetulan ketemunya temannya seorang asmen. Saya ajarkan, ngobrol-ngobrol, terus makan siang. Diajak makan siang, istrinya pesenin. Habis gitu dia cerita. Saya Romo sudah dua tahun ini punya masalah. <tuh> apa masalahnya? Saya nggak bisa tidur Romo. Saya baru bisa tidur jam 3, jam 4 setiap malam. Oh ya? Bangun jam berapa? Ya jam 7 lah Romo, kan saya harus kantor. Nggak ngantuk bro. Ya mau, mau kata apa, udah biasa. Oke, okay. saya ajarin kamu meditasi berbaring. Lying Meditation. Saya bilang, saya pernah ajarin ini kepada teman saya, suaminya dan anak-anaknya saat itu, mungkin 45 tahun yang lalu, mereka minta saya ngajarin meditasi, dan teman saya ini ajak mamanya. Mamanya acim-acim ini, orang Medan, sudah berusia 80-an. Si acim itu bilang, dia tidak bisa tidur setiap malam. Jam 3, jam 4, baru bisa tidur nonton TV. Saya ajarkan Lying Meditation. Semua berbaring semua berbaring di lantai. Terus saya ajarkan instruksinya. Setelah itu saya set alarm saya 30 menit. Baru kurang lebih 10 menit, saya dengar suara orang mendengkur. Saya dengar suara ini dari si Acim ini. Dia lagi tidur pula. Sudah. Setelah alarm berbunyi 30 menit, saya bilang, oke okay, buka mata, tapi jangan langsung bangun. Saya ajarkan, teknik-teknik uh, untuk bangun. Setelah mereka bangun, <coughs> si anak ini, Romo, Mama gimana? Ya bangunin aja. Tapi jangan bikin kaget. Bangun yang lembut, yang perlahan. Ma, Ma, bangun. Terus uh, mamanya diminta untuk balikan badan ke kiri, badan ke kanan, baru bangun perlahan-lahan. Setelah itu si Mama itu bilang, Hah? Gua kun ya? Gua kun ya? Kun bahasa Medan, Hokian kan tidur. Iya, Mama kun, kata anaknya. Terus saya bilang, Acim, Mulai malam ini, kalau acim tidak bisa tidur, lakukan lying meditation, meditasi berbaring yang seperti saya ajarkan, 10 sampai 15 menit kemudian, A Cim akan hilang, hilang, maksudnya tidur. Dan bagus Cim, <tuh> karena ini memang meditasi untuk membuat A Cim bisa tidur. Pada saat A Cim meditasi dan tertidur, kualitas tidur Cim akan jadi lebih baik, tidak akan mengalami mimpi buruk. Dan saya lakukan hal yang sama kepada teman saya tadi siang, habis makan siang. Ayo hey bro, kita ke kamar yuk. Dia masuk ke kamarnya, saya ajarkan. Melakukan lain meditation, meditasi berbaring. Saya waktu meditasi duduk, dia meditasi, saya meditasi. Tapi waktu lain meditation kan nggak lucu kalau saya ikut berbaring di ranjang orang. Saya hanya aja sambil main HP. Kurang lebih 6-7 menit dia udah ngorok dia udah ngorok, ya udah saya tinggal, saya keluar, nggak di kamar itu lagi. Terus saya bilang sama istrinya, udah udah tidur tuh ngorok, istrinya masuk, masuk dia keluar, iya Romo udah ngorok katanya. Setelah 20 menit, istrinya bilang Romo Romo, boleh bangun nggak? Suami saya, boleh. Kenapa? Jangan sekarang tidur. Nanti kalau sekarang dia tidur malam dia tambah bisa tidur, stres, apa segar gitu maksudnya fresh. Saya bangunin perlahan-lahan, Lalu saya kasih petunjuk, dia bangun. Bro, 6-7 menit setelah kamu melakukan lain meditation, kamu tertidur, bro. Oh ya, saya nggak tahu, Romo. Ya kalau kamu tahu, berarti kamu belum tidur. Justru karena kamu sudah tidur, kamu nggak tahu. Nanti malam, bro, sebelum kamu tidur, kamu boleh naik ke ranjang jam berapa, lakukan lain meditation. Saya jamin, paling lama 15 menit, dia akan hilang dan langsung tertidur. Baik, Romo, saya akan praktekkan saya bilang lakukan selama 21 hari berturut-turut meditasi yang yang tersenyum. Saya tidak minta dia duduk di lantai loh. Orang kalau sudah duduk di lantai meditasi, dia akan kram, pegel, kesemutan. Satu dua hari dia akan stop. Tapi saya bilang duduk di kursi, ya tapi jangan nyender. Karena kalau kamu nyender nyaman, yang terjadi bukan meditasi, tapi meditabo. Meditasi sambil bobo. Saya bilang, kamu boleh ambil ganjelan, kamu boleh ambil ganjelan, taruh di belakang kamu mengganjel supaya enggak kamu tidak badannya tidak apa? enggak tegang, enggak kaku bisa santai tapi tidak nyender. Lakukan itu di kantor dan di rumah malam hari. Pas diranjang kamu lakukan lain meditation. Wah, senangnya bukan main dia. Ya. Nanti kasih laporannya, Bro. Lakukan 21 hari berturut-turut. Saya bilang selfie dulu, Bro. Buka you hari ini, nanti 21 hari kemudian, kalau you continue selfie lagi, kirim ke saya dua foto itu. Dan saya jamin, you sendiri akan kaget. Karena 21 hari kemudian, foto selfie you seperti ada lampunya di belakang kepala. Romo, bagi tips dong gimana layang meditation ini saya sangat tertarik dan pasti teman-teman yang lain di sini juga pengen nanya gimana caranya layang meditation supaya dalam waktu 10-15 menit kita yang susah tidur bisa langsung bablas. <tuh> Lang meditation begini. Kita berbaring, ya. Kita berbaring di ranjang. Tangan yang satu, tangan kiri boleh, tangan kanan boleh ditaruh di ranjang. Yang satu taruh di di atas pusar atau di samping pusar. Tapi jangan jangan dua-dua tangan ditaruh di dada gini kayak orang meninggal. <tuh> Kalau orang meninggal dua-dua dada begini kan. Bisa uh, bisa lihat video? Bisa-bisa jadi, ya. jadi, jadi, kan? jadi satu tangan diranjang satu tangan. Jangan begini, kalau seperti orang meninggalkan jadi satu tangan diranjang. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Yang satu lagi taruh di atas pusar, atau di, enggak di atas pusar, di samping pusar pun boleh tangan yang mana saja. Tutup mata ya. Eh, waktu kita tarik nafas, kita katakan, "Aku bahagia." Keluar nafas. Aku atau saya sama aja ya. Aku bahagia, keluar nafas aku bahagia. Terus yang kedua tarik nafas, aku damai, keluar nafas aku damai, aku tenang, aku tenang. Jadi satu kali tarikan nafas, satu kali breathing in, satu kali breathing out, satu kali kita sebut satu ya. Aku bahagia, aku damai, aku tenang. Setelah itu sudah, jangan ngomong lagi. Stop. Terus Perhatikan saja perutnya kembang kempis di perut. Ketika perut mengembang, berarti dia buncitkan. Perhatikan perut yang sedang menaik. Ketika perut sedang mengempis, perhatikan perut yang sedang mengempis. Jadi, perhatikan kembang kempisnya perut tanpa mengucapkan mantra apapun. Gitu, jadi nggak perlu begitu. Tarik nafas, but, kuah nafas do, atau tarik nafas, ami, buang nafas tofo, nggak perlu. Hanya perhatikan ketika uh, perut sedang mengembung perhatikan nafas perhatikan perut yang menjadi buncit ketika perut mengempes perhatikan perut yang sedang mengempes perhatikan kembang-kempis perut terus hanya hitungan 10 menit Widya boleh buktikan malam ini pasti Widya akan hilang. Baik hilang. saya coba uh. saya coba ini berarti anak panas hati dengan perhatian di perut berarti ya rumah betul ya. betul. Terima kasih Romo tipsnya nanti saya coba. Ayo kita coba rame-rame. Hitung berapa menit kita bablasnya. <laughs> Setelah menit oh nggak bisa dong. <laughs> nggak, bisa, nggak bisa ya. Orang sudah tidur mana tahu berapa menit. Minta tolong anak atau pasangan kita untuk ngeliatin. Bye <laughs> bye. Kita ke pertanyaan berikutnya masih ada kah? Oh ada dari YouTube nih ternyata. Silakan. Uh, atau saya bacakan langsung ya? sudah sempat ngetik, uh cepet nih ya, terima kasih sis Meta dari uh, sis Listia Romo, bagaimana cara yang bijak untuk mengusir tikus dan hama pada tanaman, kan jumlahnya banyak. Nah pertanyaannya beda nih Romo pada tanaman sekarang. Eh uh, mengusir tikus, coba deh, mungkin kita bisa menaruh kapur barus ya, kapur barus apa ya, uh, Kamper kapur barus. Jadi kita bisa menaruh kamper bukan bukan di pohonnya kalau di pohonnya mungkin nanti mati pohonnya. Jadi kita boleh 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 menaruh kapur barus, kamper itu di dekat-dekat pohon tapi tidak nempel dengan pohon. Dan kapur barus atau kamper itu adalah satu zat yang tidak disukai oleh oleh hewan-hewan melata seperti tikus, semut, boleh dicoba. Ya, baik. Jadi, ditaruh kapur barus, kamper oke. Okay, baik, terima kasih. Uh, kayaknya ada satu lagi, mungkin ini terakhir. Setelah itu, kita tutup ya. Boleh dibacakan, uh, boleh ditampilkan sis. Ya, selamat malam Romo. Apa, refek, apa efek melanggar sila dalam meditasi dan apakah efek berbuat baik dalam meditasi? Terima kasih Romo. Efek berbuat baik dalam meditasi, kalau Anda sebelum katakan, Anda bukan seorang praktisi meditasi tapi Anda kuat dalam lima sila. Lima sila Anda sudah bertahun-tahun. Dan Anda punya meta dan karuna yang luar biasa, gemar berdana. Begitu Anda belajar meditasi, hanya dalam hitungan waktu yang singkat, kemajuan Anda akan pesat. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya kan baru join nih uh, retreat one day retreat satu hari. Teman saya sudah enam tahun. Pasti dia lebih lebih hebat dari saya. No, tidak menjamin ketika saya retret di Kintamani Bali di bulan Desember tahun 2018 meditasi twin untuk advanced student itu kali pertama saya retret dan Amitofo saya mencapai sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan di sini dan pencapaian itu yang membuat saya bisa menjadi asmen. Ditanya mau jadi asmen bro, kalau di sana panggilannya bro and sis. Kalau yang nggak mau karena kesibukan nggak apa-apa. Tapi orang yang mengajak saya untuk meditasi di sana, beliau sudah enam kali setiap tahun masuk, setiap tahun masuk, belum mencapai apa yang saya sudah dapatkan. Jadi sampai hari ini, beliau hanya sebagai tetap sebagai siswa, tidak tidak ditawarkan untuk menjadi asmen. Dari sini saya mengerti, oh ternyata selama ini yang sudah saya lakukan, saya taat dengan sila sudah belasan tahun, ya saya gemar berbagi, gemar berdana, saya punya meta dan karuna, itu membuat meditasi saya maju pesat. Satu. Terus kedua, kalau kita meditasi tapi kita melanggar sila, apa yang terjadi? Meditasinya akan downgrade. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Ada seorang siswa senior di Malaysia. Wah ini wanita luar biasa, siswa tim. Setiap hari dia meditasi 4 jam. Jujur sih, kalau saya suruh meditasi 4 jam di rumah, nggak bisa, tapi di Retret, di kintamani Bali sana, setiap kali duduk 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam, karena enak nyaman, tidak ribut, jauh terpencil. Kalau di rumah, waduh, nggak mungkin lah, paling 1 jam, 1 jam setengah, lebih dari 2 jam aja sudah susah karena nggak nyaman kan berisik. Nah, wanita ini bisa duduk setiap hari 4 jam, 4 jam fokus, sampai satu hari begitu satu jam dia udah nggak bisa konsentrasi lagi dia selesai beberapa hari kemudian tambah parah 30 menit selesai nggak bisa lagi meditasi akhirnya dia dia bertanya kepada guru kami Bante di Simahatera seorang biku Amerika yang tinggal seorang biku bule buku, biku bi, bule Amerika ya tinggal di sana di Amerika dia dia chat Bante dia bilang Bante kok meditasi saya parah sekarang ya. Biasa saya bisa duduk 4 jam nyaman, belakangan ini tinggal satu jam, saya sudah nggak nggak bisa konsen. Bahkan beberapa hari terakhir ini lebih parah lagi, 30 menit saja saya sudah nggak bisa konsen. Lalu Bante Vim hanya bertanya satu, coba kamu lihat sila apa yang kamu telah langgar? Hanya itu pertanyaannya. Dia merenung sebentar, dia bilang, iya Bante, minggu lalu saya bunuh semut. Karena banyak semut, di dapur, udah saya mati-matiin. Bantai ketawa. Oke. Okay. Kamu harus trik dengan sila kamu. Satu ekor semut pun tidak boleh dibunuh. Jadi Bantai hanya mengajarkan, lakukan meditasi pemaafan. Kamu lakukan meditasi pemaafan, pemaafan kepada diri kamu sendiri, yang telah membunuh semut-semut itu, dan kamu juga... Uh, Minta maaf pada semut-semut itu, pancarkan. Minta karuna mudita OPK, terus dia lakukan itu, jadi meditasinya berubah tuh sejak saat itu, dia lakukan me me meditasi pemaafan setelah kurang lebih mungkin beberapa hari sampai satu minggu. Dia coba lagi duduk dan dia mampu duduk selama empat jam. Jadi, bagi orang yang mau serius dalam meditasi, lima sila harus dipegang dengan kuat. Kalau tidak, nggak akan maju meditasinya. Oke. Okay. Wow, terima kasih Romo. Uh, penjelasan terakhir akan menutup uh, sesi dama kelas kita pada malam hari ini. Banyak sekali informasi, tips dan uh, apa pengetahuan Dharma yang mungkin baru buat beberapa dari kita. Terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat buat kami. Uh, sabadanam damadanam. danam. Saya ulang Romo. Sabadanam dama danam Jinanti. Di antara segala jenis pemberian, pemberian dhamma adalah pemberian yang tertinggi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dhamma kelas yang dibawakan oleh Romo Jevrimi. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan batin dan latihan meditasi kita baik Romo sebelum kita tutup kita akan bacakan satu syair pelimpahan jasa setelah itu kita akan foto bersama ya silakan slide-nya ditampilkan kita bisa bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu kalian Anita. semoga yang menderita bebas dari derita semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut semoga yang berduka menghapus semua dukanya dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran dan Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu sadu sadu. Baik, kita foto bersama dulu ya bersama dengan Romo Sisnata mungkin boleh dipandu. Baik, terima kasih Sis Widya. Kepada Bapak-Ibu, rekan-rekan kedama, dimohon untuk menyalakan kameranya, karena kita akan foto bersama untuk menangkap momen kebahagiaan pada hari ini. Teruskan. Ya, sepertinya sudah ya. Kita akan foto dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi ya, satu, dua, tiga. Baik, itu sudah. Terima kasih. Silakan, Sis Media. Ya, terima kasih, Sis Meta. Berikutnya ada satu info untuk kegiatan kita di minggu depan. Seperti biasa, setiap hari minggu jam 7 malam kita memiliki dama kelas, tapi tentunya minggu depan topiknya berbeda. ya. Minggu depan, Romo Upasaka Sony Santosa akan membawakan topik dengan judul Kesunyataan Mulia. Jadi buat rekan-rekan Kalenamita, boleh dipantengin, dipasang notif di Youtubenya supaya nggak lupa atau dicatat di kalender hari Minggu tanggal 19 Juni jam 7 malam. Boleh via Zoom, boleh via Youtube. Mari kita dengarkan narasumber kita untuk minggu depan Romo Sony Santosa. Demikian sesi dama kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran, pertanyaan, dan juga sharing dama. Karena pada hari ini kita sudah berdiskusi dengan sangat baik dan pertanyaannya juga bagus-bagus uh, ya. Sehingga kita semua bisa belajar dan berdiskusi dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Selamat malam. Anumodana. Namo Buddhaya. Sukihotung. Namo Buddhaya. Kau budaya. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Terima kasih, Romo. Terima ya. kasih, Rabu Sama-sama. Terima kasih semua, Romo. Sekali lagi, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat malam.